jadi es gila, sumpah. Ikhlas, as. Wah, lihat ini. Salam. Malam ini Karama mau buat video. Gimana ya? Mau buat video air membeku gitu. Karena tadi pagi itu Karama ngelihat status WA-nya teman Karama. Dia naruh air malam, terus pas paginya dia ngambil airnya, airnya udah jadi beku. Beku, beku. Dia airnya jadi beku, membeku gitu. Kenapa? Karena cuaca di tempat Karama sekarang di kota Kırklareli, Turki, sekarang udah mencapai minus 5, tapi nggak ada salju. Jadi itu dinginnya itu nusuk banget sampai minus 5. Bahkan beberapa hari kemarin itu sampai minus 15. Oke, kita langsung coba. Karama akan naruh satu gelas air di luar, nanti di balkon. Terus nanti malam kita akan lihat apakah benar memang dinginnya segitu dinginnya. Minus ya, minus 5 itu gimana sih di Turki? Kita langsung coba aja ya. Sekarang Karama langsung ke dapur dan ngambil airnya. Airnya, oke? Okay? Nah, sekarang Karama udah. Ini kayak, ini bukan gelas. Karena Karama nanti takutnya gelasnya nanti pecah atau gimana. Makanya Karama pakai kayak toples gini ya. Toples, bukan, iya toples ini ya. Toples kecil gini. Terus Karama akan isi air di dalamnya. Sekarang. Karama nggak pakai, ini sekarang stabilizer. Jadi Karama kayak repot gitu. Ya, kita ngambil airnya ya. Oke. Okay. Nah, ini sekarang udah ada air ya, kalian lihat tuh. Tuh, ini udah ada air ya, kalian lihat. Udah ada airnya kan? Itu ada airnya. Sekarang kita langsung keluar di luar ya. Enggak sih, sini aja sih. Enggak. Kita langsung keluar terus nanti kita ambil hasilnya. Kita lihat hasilnya pagi hari nanti, oke? Nah, karena itu jemuran, karena di luar rumah itu apa gelap, jadi karena pakai senter ya. Kalian lihat tuh ya, ada air ya. Ini di luar rumah gitu, di balkon udah buka. Dingin ya Allah. Oke, kita taruh di sini. Ini luar rumah. Nih nanti ada setan di situ. Oke, kita akan lihat nanti hasilnya nanti malam. Nanti pagi. Kita akan lihat hasilnya pagi apakah dia akan membeku. Kalian lihat sekarang cair ya. Karama enggak bohong, Karama enggak taruh di kulkas, sumpah deh. Ini Karama taruh di luar. Nanti Karama lihat hasilnya bersama kalian nanti pagi. Sip. Oke. Salam. Sekarang Karama udah apa ya? Habis bangun habis subuh. Bangun tidur gitu, sekarang udah menunjukkan jam 9, udah jam 9 waktu Turki. Jam subuh di sini sekitar jam setengah 7, setengah 8 sih, makanya juga baru bangun. Dan Karama, kita akan lihat sama-sama hasil dari apa namanya air yang kita taruh tadi malam di luar. Apakah dia memang benar-benar beku apa enggak? Tapi tadi habis sebelum sholat subuh, Karama udah melihat dari luar, dari dalam kamar ke airnya itu. Kalau Karama lihat udah beku sih, tapi Karama belum lihat langsung. Sekarang kita langsung lihat bareng-bareng gimana sih airnya sekarang beku apa enggak. Yuk, kalian. Tuh, kalian lihat itu toples yang tadi malam ya. Kita lihat. Ya Allah, dingin kali. Enggak sih, enggak terlalu dingin. Wah, beku guys, bener. Jadi es, lihat nih Karama lagi pakai sendal. Tuh, jadi es gila, sumpah. Ikhlas, as. Wah, lihat ini ininya aja jadi es loh. Lihat nggak kalian? Hadi es gila beneran we, ini nggak bohong. Gila, saking dinginnya sekarang tuh udah sekitar apa namanya minus 5 ya, minus 5. Mungkin kalian lihat juga bulu Karama nih keluar apa namanya es gitu apa uap. Ini bener ya. Bahwa ini udah jadi es. Kalau kalian gak percaya, Karama akan bawa kalian ke bawah lagi. Di lantai bawah itu ada tempat-tempat air untuk hewan. Anjing biasanya, kucing biasanya lewat-lewat sini kan. Jadi mereka nyari air yang gak jadi es. Makanya kita taruh di bawah. Tapi semuanya itu jadi es. Sekarang Karama akan bawa kalian ke bawah semuanya, agar supaya kalian percaya ini bukan dari kulkas. Ini langsung dari, ini di luarnya. Karama gak taruh di kulkas terus-terus ini, enggak. Tapi itu asli, ini asli. Karama akan bawa kalian ke bawah biar kalian percaya. Oke, okay?
Nah, di situ ada itu tempat-tempat air untuk hewan tuh. Ini semua kita udah musim dingin ya, jadi semua itu nggak ada daun-daunnya, mati semua. Tapi nanti hidup lagi kok musim panas. Kita lihat nih, nih. Ini loh. Ini tempat makanan buat kucing sama anjing biasanya. Semuanya itu jadi es. Kalian nggak percaya tuh tuh. Tuh jadi es semua, sumpah deh. Kalian lihat kan? Tuh tuh. Tuh, kalau mau keluarin ya. Tuh, jadi es. Jadi es batu. Tuh, tuh, tuh. Sekarang pagi ya, tadi baru cek ternyata ini minus 7. Minus 7, bukan 7 selesainya. Apa namanya, suhunya. Sedangkan suhu paling dingin di Indonesia itu biasanya 16, 15, atau 14 ya. Tapi di sini minus 7 itu, wah, gimana ya rasanya kalian? Komen dari di bawah gimana kalau kalian rasa atau merasain dingin seperti ini. Jadi gak semua negara yang ada musim dinginnya itu enak. Dingin banget, bahkan nyiksa nusuk, sumpah. Ini kita mau cairin esnya, guys. Esnya kita cairin nih. Ini penghangat listrik gitu. Udah, pokoknya karena udah buktiin bahwa ini jadi es beneran. Yang tadi malamnya air. Seperti yang Karma bilang tadi, jadi nggak semua mungkin kalian berpikiran di Turki atau negara-negara yang empat musim lainnya itu enak ada musim dinginnya. Nggak kayak gitu juga. Pasti semua apa namanya negara itu punya kelebihan masing-masing. Semua tempat ada kelebihan masing-masing. Bahkan kami di sini kebanyakan kalau misalnya udah musim dingin, cepet-cepet mau selesai musim dinginnya, mau ke musim semi atau musim gugur atau musim panas lainnya. Pokoknya paling nggak suka Karama, kalau Karama sendiri paling nggak suka namanya musim dingin. Paling nggak suka kenapa? Karena selain dingin banget, tagihan listrik itu naik saking dinginnya. Karena kita di Turki itu pakai penghangat gitu, bahkan Karama ini pakai penghangat listrik di bawah. Jadi banyak tagihan listriknya, tambah banyak. Terus musim dingin tuh, tiap musim itu kan di Turki ada 4 musim nih. Jadi tiap musim itu pakainya beda-beda gitu. Misalnya musim dingin sekarang kita harus pakai tebel-tebel kayak gini. Jadi harus punya jaket, hoodie-hoodie kayak gini, penutup kepala kupluk kayak gitu. Terus pas musim panas kita pakai tipis bisa. Terus pas musim gugur kita pakai jaket yang semi tebal gitu, enggak terlalu tebal. Jadi persiapan bajunya itu banyak banget. Kaos kaki pun kayak gitu. Kaos kaki musim dingin ada, kaos kaki musim panas ada, gitulah. Udah. Makasih udah nonton video Karama. Keep healthy di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.